Anda bagaimana antusias mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu dalam mengikuti seminar ini? Ya, menurut saya itu ada poinnya, ada 3 poin ya. Yang pertama itu mereka lebih menghargai saya ya. Ketika saya menerangkan, mereka lebih fokus ke saya, lebih memaknai, lebih memahami. Saya menghargai itu. Poin keduanya itu, saya mengakui keberanian mereka untuk berargumen sama saya untuk pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Saya sangat menunggu argumen tersebut. Karena kalau misalkan tidak ada argumentar, saya nggak ngerti nih gimana sifat mereka, gimana kecocokan mereka ke saya. Untuk kenyamanan saya sama mereka itu, saya mungkin bilang nyaman, pembawaan diri mereka santai ke saya, respon. Karena jarang orang kalau misalkan menerima tamu itu tidak respon welcome, saya menghargainya. Yang ketiga, untuk memahami materi, mereka lebih memahami karena saya memperhatikan satu persatu, mencatat apa yang saya keluarkan. Karena setidaknya materi itu banyak yang tidak menghargai, dan ketika saya berkomentar, mereka fokusnya ke saya. Tujuan Anda untuk mengadakan seminar motivasi ini? Ya, yang paling utama tujuan untuk mengadakan seminar motivasi ya untuk memberikan suatu gambaran untuk maba, terutama bidik misi, dan juga untuk perwakilan ormawa-ormawa itu supaya lebih giat lagi dalam beraktivitas, khususnya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Indramayu. Apa output yang Anda harapkan dari seminar motivasi ini? Ya, sebelumnya tujuan awalnya itu untuk anak-anak bidik misi, maba bidik misi itu ternyata tuntutannya banyak. Di antaranya untuk akademik dan lain sebagainya. Salah satunya akademik, harus IP-nya nilainya di atas rata-rata. Nah, untuk itu diadakannya acara motivasi ini supaya maba dan teman-teman semua juga menambah wawasan di bidang akademiknya. Dalam artian, semangat belajar teman-teman semua itu dapat meningkat ke depannya.